MPO dan dua pelaku yang berusaha untuk menyembunyikan barang bukti berupa senapan angin. Dari masing-masing pelaku kita kenakan pasal dari 338, 110 sampai dengan 212 KUHP. Dan semoga dalam waktu dekat pelaku utama atas nama Peno yang sudah kita keluarkan DPO adalah seperti ini fotonya, Peno. Berbagai tempat di wilayah Jakarta dan sekitarnya maupun di beberapa persembunyian dia di beberapa tempat sudah kita lakukan pengejaran, namun sampai sekarang belum dapat. Tentunya imbauan kami kepada keluarga tersangka PN ini agar segera menyerahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Barang bukti yang kita sita mulai dari batu, kemudian senjata